Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك كاشف أدب yang pertama berhubungan dengan seorang alim terhadap talabahnya apa itu? Nah, yang pertama berhubungan dengan ikhlas, keikhlasan dalam mengajar. Hendaknya dia mengharapkan dalam pengajaran yang dia lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Iqra. Yang belum. Baik. Nah, lebih bagus kata belum. Nah, hendaknya dia tidak menolak. Nah, seseorang yang ingin belajar, nah, walaupun belum ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena keikhlasan itu dengan keberkahan ilmu akan apa? Datang setelah. Yang ketiga apa? Keduaan. Nah, hendaknya menyemangati muridnya untuk apa? Betul-betul menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Yang kemarin kita ambil sedikit. Nah, hendaknya dia mencintai muridnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan. Tapi kita masuk pada adab yang kelima. Al-khamisu an yasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husni talattufi fi tafhimi la siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi wa jawdati talabihi. Adab yang kelima, alhamdulillah, hendaknya seorang alim memberikan kelonggaran kepada para talabahnya dengan apa? Pemberian materi yang mudah dalam pengajaran. Dan bagusnya dalam usaha untuk memahamkan bersama, nah, dalam usaha untuk memahamkan, karena sebagian talib ikhwanillah lama atau lambat pemahamannya. Kalau kita lewati Rabi' ibn Sulaiman, nah, mempelajari satu masalah sampai diulang 40 kali oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu masalah. Nah, tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya, nah, sebagaimana kita dengar dari riwayat-riwayat beliau. Dan termasuk murid terkemuka dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Terlebih lagi apabila talib ini memang pantas untuk apa? Disikapi dengan baik. Nah, karena dia memang pantas untuk mendapatkannya dikarenakan adabnya yang bagus dan naam tayyib
kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Karena para thalabah berbeda-beda. Ada yang memang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ada yang tidak. Ada yang memiliki adab bagus, ada yang tidak. Nah, mereka-mereka yang memang pantas untuk mendapatkan pemuliaan, ya dimuliakan. Nah, untuk betul-betul mengusahakan agar paham. Wa yahridhuhu ala dhabdil fawaidi wa hifdil fara'id. Dan memberikan dorongan dalam cetakan kita, wa yuharidhuhu ala talabil fawaid, pada cetakan yang lain dhabtil fawaid. Hendaknya memberikan dorongan dalam usaha untuk mencari faidah-faidah. Ini dalam cetakan kita ditulis saja sebagai faidah, fi nusfatin ukhra ala dhabtil fawaid. Berarti bersemangat, diberi semangat untuk apa? Betul-betul mengecek agar dalam menulis faedah benar. Kalau dicetakan kita ala talab, yaitu betul-betul semangat dalam mencari. Dalam mencari ya semangat. Nah, kemudian wahibdin nawadiri al-faraid, dan menjaga betul-betul menghafal faedah-faedah yang jarang didapatkan. Ini namanya nawadir al-faraid. Masuk dalam keumuman fawaid, dalam keumuman faedah-faedah. Tapi ini faedah-faedah yang apa? Yang unik, faedah-faedah yang jarang didapat. Atau seandainya seseorang ingin mencarinya sendiri, khanifillah, dia akan mencarinya dalam keadaan penuh kesulitan. Dan ini terkadang seorang talib bisa mendapatkan dari gurunya dalam majelis dengan mudah. Karena seorang alim, dia telah membaca dan mutala'ah banyak, sehingga apa? Dia langsung bisa, seorang talib langsung bisa menikmati zubdah, yaitu inti dari pembahasan. Dan ini salah satu keuntungan khanifinah, seorang belajar dari guru. Tidak membaca sendiri. Membaca kitab khair, tapi kalau hanya mengandalkan membaca kitab akan banyak didapati kesalahan. Karena mungkin dia hanya akan mengikuti pendapat pemilik kitab itu saja atau pengarang kitab itu saja, belum lagi kalau dia salah dalam membaca. Tapi beda ketika seorang duduk di majelis ilmu, dia akan diberi zubdah, akan diberi inti perasan dari suatu permasalahan sehingga tinggal menikmati. Oleh karena itulah faedah khanifillah, apalagi yang terkadang faedah-faedah yang sifatnya unik atau jarang didapat atau kesimpulan dari khilaf yang panjang, maka ini jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Dan juga seorang talib hendaknya apa, memperhatikan faedah yang berhubungan dengan hal yang terjadi di lingkungannya, yang banyak didapati di lingkungannya, nanti dia akan kembali apa yang harus aku apa perhatikan di sini. Nah, itu betul-betul dipegang, diingat-ingat. Misalnya di tempat kita, alhamdulillah, banyak sekali tentang apa permasalahan yasinan. Ada apa-apa yasin, ada orang yang sakit dibacakan yasin, ada orang mau meninggal dibacakan yasin, setelah meninggal dibacakan yasin. Maka ketika mendapatkan faedah tentang surat yasin atau keutamaannya atau hadits seputarnya, diingat-ingat. Misalnya hadits ikra'u mautakum yasin, bacakanlah kepada orang-orang yang mau meninggal di antara kalian surat yasin. Ini perintah yang merupakan pegangan utama mereka-mereka yang membacakan di sisi orang yang hendak meninggal surat yasin. Apa faedah seputar hadis ini? Barid daif. Apa sebab kedaifannya? Pak, kalian salafi itu sukanya mendaif-daifkan. Kalau yang tidak cocok didaifkan, kalian cocok disahihkan.
Jadi kalau kita tidak bisa nerangkan, nah repot. Pokoknya dhaif. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Endang-endang ya Zakaria. La'allakum nasitumuha. Pak Ahmad, padanya ittirab. Nah, ittirab dari sisi sanad, yaitu gonjang. Tidak bisa dipertemukan sanad-sanadnya, mana yang kuat. Yang kedua, hah? Abu Uthman yang ada dalam sanad siapa? Ghairun Nahdi, yaitu seorang yang majhul, bukan Abu Uthman An-Nahdi. Dhaif, segi haditsnya dhaif. Dan secara umum ikhwan fillah, hadits yang menunjukkan tentang keutamaan surat Yasin dhaif. Nah, itu diingat-ingat. Misalnya juga tentang kunut. Nah, di tempat kita banyak yang melakukan kunut subuh. Ketika kita pulang pun mesti ketemunya dengan itu. Nah, diingat-ingat faedah seputar kunut subuh. Ada hadis apa di sana? Kenapa kok kita tidak kunut subuh? Nah, seperti itu akan apa? Mengokohkan, ya kan? Seorang thalib akan kokoh. Faedah-faedah atau permasalahan yang akan dia temui, apalagi nanti ketika pulang aku mau ketemu dengan apa? Nah, ini diperhatikan, dikokohkan. Dari si akidah, tauhid maupun fikih. Dan fikih khanifillah yang hendaknya diperhatikan dengan benar-benar, nam dikuatkan, nam yaitu seputar toharah, sholat. Ini yang paling banyak pertanyaan seputarnya, tentang toharah, sholat. Kenapa? Itu adalah amalan yang berulang-ulang setiap hari. Dan puasa di hari-hari sebelum Ramadan tentunya, untuk dia berusaha membuka-buka kembali masalah puasa, karena itu akan ditanyakan berhubungan dengan Ramadan. Tapi apa? Berulangnya setahun sekali. Nah, ada pun fikih yang lain berhubungan dengan apa? Dengan hudud, dengan tayyib, perbudakan, kemudian perceraian, pernikahan. Ini pertanyaan sedikit tidak akan ditanya kecuali nah, tayyib seseorang yang dianggap memang sudah mumpuni. Karena permasalahan ruwet. Nah, permasalahan ruwet. Tapi yang paling akan ditanya seorang misalnya ketika pulang, talib pulang, kebanyakan ditanya masalah taharah salat, maka diusahakan itu betul-betul mungkin, Pak. Nah, itu dalam masalah fikih contoh. Walaupun tetap hal-hal yang lain dia mengusahakan untuk paham. Tapi di sana ada bahasa sesuatu yang menjadi fokus yang dia kedepankan, jangan sampai tidak paham. Ya, an-nawadir wal faraid, yang sesuatu yang jarang didapati maka tidak dijaga. Dijaga. Karena faedah bagi seorang penuntut ilmu ibarat buruan. Maka jangan biarkan buruan itu lepas. Jangan dibiarkan buruan lepas. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yadakhiru anhu min anwa'il ulumi ma yas'aluhu anhu wa huwa ahlun lah. Tandanya dia tidak menyimpan dari penuntut ilmu, dari jenis-jenis ilmu yang dia ditanya tentangnya dalam keadaan dia mampu untuk menyampaikan. Kalau memang ditanya tentang satu ilmu dia tahu dan tidak ada halangan, ya jangan disimpan. Karena amanah ilmiah khanifillah untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Nah, jangan sampai terpikir, ah aku nyarinya sulit, bahasnya aja saya repot. Ditanya enak saja, enggak mau terima hasilnya. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Tapi
hendaknya dia sampaikan sesuatu yang memang dia mampu untuk menyampaikan. Lianna dzalika rubbama yuhishu sadra wa yunaffiru alqalba wa yuridul wahsyah. Dikarenakan kalau diminta tentang suatu ilmu yang dia mampu mengajari, kemudian enggan atau menyimpannya, khalifillah, yang demikian itu akan apa? Akan menjadikan dada-dada itu apa? Menjadi sesak, menjadikan tidak enak di dada, kemudian hati menjadi apa? Menjadi berpaling taib, dan yuridul wahsyah, akan mewariskan apa? Kerenggangan hubungan. Wakadzalika la yulqi ilaihi ma lam yata'ahhal lahu. Lianna dzalika yubaddidu dhihnahu wa yufarriqu fahmahu. Demikian pula, jangan sampai dia menyampaikan kepada talib apa yang dia tidak mampu. Yang tidak mampu untuk dipahami oleh talib. Ya jangan disampaikan dulu, karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Karena yang demikian itu akan apa? Menjadikan pikirannya afanifillah dan pemahamannya tercerai-berai. Tercerai-berai. Karena seorang penuntut ilmu berjenjang. Bagaimanapun juga ilmu berjenjang. Ada yang mudah, ada yang lumayan sulit, ada yang sulit, ada yang tidak memahaminya kecuali orang-orang yang betul-betul telah mapan dalam belajar. Maka berikan faedah sesuai dengan kadar talib. Ini berhubungan dengan adab yang kelima, yaitu intinya berarti khalifillah bagaimana dia mengusahakan agar mudah dipahami apa yang disampaikan baik bagi para talabatul ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam.